Geometer informasi terpercaya. Saya sampaikan nanti kita akan koordinasikan dengan pemilik minimarket ini. Untuk setiap minimarket harus ada satuan pengamanan, ya. Itu akan kita sampaikan. Ya memang untuk masalah panic button sebenarnya itu masih berlaku, Pak. Masih ada sampai saat ini. Ini masih dan sebenarnya dari Pak Kapolri pun sudah menyampaikan. Jadi setiap ada permasalahan untuk lebih mempermudah ini harus ada aplikasi yang selama ini seperti panic button. Siapapun apakah itu perusahaan ataupun toko ataupun semacam minimarket itu biasanya mereka langsung bisa langsung komunikasi dengan kepolisian setempat, ya. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian untuk ada berbagai macam, ya. Ada mayoritas motif ekonomi, memang. Motif ekonomi yang kedua juga karena ada juga di antara mereka ini karena kebutuhan mereka akan narkoba. Itu ada yang seperti itu, ya. Mereka karena sudah mengkonsumsi narkoba, kemudian kecanduan, nah mereka mencari dana seperti itu untuk membeli narkoba, itu yang